Halo guys, kembali lagi bersama saya Petrus Jaku. Kali ini kita akan membahas tentang penghasilan. Penghasilan ada tiga macam. Pertama adalah penghasilan aktif. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan penghasilan aktif? Penghasilan aktif ini artinya kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak berusaha, kalau tidak ada kita, maka tidak ada penghasilan. Itu. Jadi contohnya apa? Karyawan, profesional, wirausaha. Karyawan bekerja di kantor, jika dia tidak bekerja di kantor, jika dia tidak hadir, maka tidak ada penghasilan. Tidak percaya? Jika Anda adalah karyawan, coba Anda tidak masuk kantor selama 3 bulan. Kira-kira Anda masih menerima gaji atau tidak? Kalau tidak menerima gaji, artinya Anda masih di level penghasilan aktif. Jadi, tidak ada Anda, maka tidak ada penghasilan. Itulah tipe pertama. Tipe kedua adalah pasif. Apa maksudnya penghasilan pasif? Penghasilan pasif ini artinya Anda 50% involved. Jadi penghasilan pasif adalah saat Anda bekerja 50%, maka ada penghasilan. Jadi ada Anda atau tidak ada Anda, penghasilan ini tetap masuk. Nah, contohnya adalah jika Anda memiliki properti yang dikontrakkan, lalu misalnya contoh kos-kosan, atau mungkin memiliki bisnis franchise, misalnya Starbucks atau lainnya. Apa bedanya aktif dengan pasif? Bedanya di penghasilan aktif ini, Anda rawan. Kenapa rawan? Karena Anda harus involve 100%. Anda harus terlibat 100%, baru Anda mendapatkan penghasilan. Lalu di penghasilan pasif ini Anda aman. Tapi amannya ini terbatas. Maksudnya terbatas bagaimana? Terbatas ini maksudnya jika kita memiliki contoh rumah yang dikontrakkan, misalnya kita kontrakkan dengan harga 20 juta per tahun. Apakah mungkin tahun depan kita mengontrakkan dengan harga 2 kali lipat 40 juta? Apakah mungkin? Hampir tidak mungkin. Jadi kemungkinan besar hanya bisa naik sekitar mungkin 10% atau mungkin paling besar juga 20%. Jadi mendapat penghasilan tapi terbatas. Yang ketiga adalah penghasilan otomatis. Penghasilan otomatis ini usaha nol. Jadi kita bisa dibilang tidak terlibat langsung dengan usaha kita lagi, tapi penghasilan itu tetap masuk setiap bulannya. Penghasilan naik terus, tidak terbatas. Nah, di level manakah penghasilan kita saat ini? Apakah aktif, apakah pasif, atau otomatis? Jika Anda menginginkan penghasilan otomatis, silakan klik di link di bawah ini dan gabung dengan bisnis kami. Kami memiliki bisnis yang dapat memberikan penghasilan otomatis dan penghasilan tidak terbatas. Jadi walaupun kita sudah tidak ada usaha sama sekali, penghasilan ini akan tetap masuk, bahkan naik seterusnya. Mau join kami? Terima kasih. Salam sukses sejahtera.